الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد. Suara dari Sarawak, insyaAllah. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab. Semoga Fatihah insyaAllah sampai kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasa tak layak tapi tetap nak meminta, itulah dia syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahap iman dan taqwa seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat, ahli keluarga. Mudah-mudahan kita dihimpunkan bersama-sama dengan mereka satu hari nanti insya-Allah. Kedua, kepada seluruh ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga yang dulunya bersama-sama dengan kita hari ini telah tiada, dan kita pasti menyusuli mereka bila kita menghadiahkan doa, kita membacakan Fatihah kepada mereka, kita gambarkan suatu hari nanti orang pula akan bacakan pada kita. Jadi jangan pernah berkira, insya-Allah ramai kita cantum ukhuwah fillah di atas dunia ini. Setelah tiadanya kita di atas dunia ini akan ramai, akan banyak kita menerima doa daripada saudara-saudara seislam kita insya-Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي زدني علما وارزقني فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua? Alhamdulillah, syukur setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan untuk kita bertemu dalam Raudatul Jannah, taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka buminya. Kita dapat duduk di dalam dewan yang begini indah, tahniah khususnya Muslimat Masjid Al-Falah Subang. Okay. Hari ini saya sedikit lambat, alhamdulillah cantik aturan Allah Subhanahu Wa Taala, nampak macam tak lewat 9.28 sampai, tapi jadi lewat sebab nampak 5 biji kereta terlibat dengan aksiden tadi tengah jalan. Semoga Allah bagi kebaikan insya-Allah, maksudnya dipermudahkan urusan mereka yang memenuhkan jalan tadi. Jangan tanya saya lah jalan mana, boleh tanya jajah ke Uwais tadi sesak. Lepas tu bila sampai sini saya terkejut, kenapa lalu ST Rosham semua kan, lalu kedai-kedai tu. Lepas tu terus ke pintu belakang, barulah saya tahu masjid ni ada pintu belakang. Kenapa tak parking je? Tak boleh usah, kena pergi depan juga. Okay, padahal dah berkali-kali dah datang sini. Jadi tetap nak ikut Uwais juga. Begitulah. Jadi sangat terasa bila Kak Wah kata, simpan semua handphone. Simpan semua handphone. Itu pesanan guru kita sangat baik untuk disampaikan kepada kita. Tapi saya juga terkesan sebab baru ni, saya ada pengalaman masuk ke penjara wanita Kajang. Kemudian dah ready dah ayat Quran mana nak ambil, hadis mana nak baca. Sekali undang-undang dia tak boleh bawa handphone. Kan? Memang tahu dah undang-undang tu, tapi tak sangka lah penceramah kena sekali. Ingat penceramah hebat sangat boleh bawa, sebab insya Allah janji pada diri takkan ambil lah apa-apa gambar daripada sini. Tahu dah undang-undang dia. Tapi ingatkan sebab nota kita semua ada dalam handphone ni. Jadi memang ustazah tak boleh bawa. Bagi saya duduk sekejap, saya nak ambil mana yang penting dalam handphone saya ni. Kan muslimat dirahmati Allah, sebab begitulah kita. Jadi ustazah pun mengeluarkan buku catatan, mencatat sedikit apa yang perlu. Terasa macam kaku dah moto-moto dekat tangan ni. Makna nak ceritanya, masya Allah, itulah kita zaman ini kan muslimat dirahmati Allah. Semoga insya Allah, bahkan saya sendiri selalu memberi nasihat, kalau nak baca Quran ketika kita iktikaf di masjid dan sebagainya, ambillah Quran dekat rak-rak masjid tu, sebab kebanyakannya itu adalah Quran-Quran wakaf
Kita baca, orang yang mewakafkan juga dapat pahala. Mereka wakaf tapi kita tak baca gunakan Quran tu, maka kesianlah para pewakaf. Kita nak masuk syurga, kita pastikan diri kita ke syurga, dan jangan lupa pastikan seluruh seluruh insan kesayangan kita, saudara-saudari Islam kita juga masuk syurga. Siapa yang mewakafkan Quran-Quran tu adalah saudara-saudari Islam kita. So bila kita baca, mereka dapat pahala. Tapi kalau kita masuk dalam masjid, kita baca handphone kita tadi, kan bukannya salah. Cuma macam tadi itulah, mujahadahnya sangat tinggi. Nampak benda bulat hijau tu, baca WhatsApp lah sekejap. Nampak huruf F biru tu, tengok Facebook lah sekejap. Itulah, kita kena berperang dengan begitu dahsyat. Jadi rupanya baca Quran setengah muka, tiba-tiba Bilal, Qomat sebagainya dah nak start solat, kita simpan. Maka walau setengah muka yang kita baca, kita pahala, orang yang mewakafkan juga pahala. Itu memang saya kempen di mana-mana. Sangat menggalakkan baca Quran yang ada di rak-rak Quran di masjid surau. Hatta di Masjid An-Nabawi, Masjidil Haram, bila saya bawa jemaah yang baca Quran pakai handphone tu, saya tegur. Kan baca Quran yang dekat rak tu. Sebab itulah antara cabaran kita hari ini. Jadi ustazah, kalau Quran ni memang bukan saya lah untuk baca Quran dekat handphone. Kecuali memang terdesak sangat, dah tak ada langsung. Kita nak juga baca, tak ada langsung. Tapi kalau nota, saya sendiri mengakui muslimat dirahmati Allah, sekarang ni handphone lah semua. Jadi mudah-mudahan Allah kuatkan jiwa kita ni untuk berperang dengan yang simbol-simbol tadi itulah. Kan akhirnya kita lupa kita dalam majlis ilmu. Terima kasih Kak Wah menyampaikan pesanan guru-guru kita. Baik muslimat dirahmati Allah, lewat malam tadi saya baru masuk daripada Sarawak. Kita dah like, kita dah share ke ni ke je? Sebab kita share ke UM. Sebab sahabat-sahabat kita nak follow kuliah ni. Muslimin muslimat dirahmati Allah, hari ni saya macam bersemangat nak datang setelah 4 hari tak ada kuliah di belah KL ni lah. Saya berada di Sarawak daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Kuliah terakhir di sana, pagi semalam kuliah duha. Jadi alhamdulillah balik ni, saya dalam kereta tadi sebut dengan Jaja, ustazah 4 hari kat Sarawak lupa nak share dengan mereka. Daripada saya sekolah dulu, saya dah faham perkataan agi hidup, agi ngelaban. Rupa-rupanya bahasa orang Sarawak. Jadi maknanya sahabat dirahmati Allah, daripada zaman sekolah pun benda ni. Cikgu saya cakap kalau orang Sarawak ni macam kita hari ni nilai mujahadah tu lah sangat tinggi. Selagi kita hidup ni, kita teruskan perjuangan kita. Jadi mood pagi ni, saya buka buku yang saya suka sangat baca, jadikan rujukan juga dalam ceramah. Itulah buku Tenang Ada Di Sini yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy pada bab yang ke-6. Okay? Bab yang ke-6 bertajuk Generasi Sahabat Bukti Kehebatan Rasulullah. Puncanya kenapa bila Kak Wah tanya saya tajuk, saya dah sibuk dah. Terus saya pergi Sarawak, saya dah lupa, jadi poster dah keluar. Saya tanya Jaja, hari ni Al-Falah ada bagi tajuk tak? Macam tak ada je ustazah. Jadi tajuknya suka hati ustazah lah. Bila suka hati ustazah, bulan Maulidur Rasul, saya satu Rabiul Awal berada di Sarawak, rasa macam nak betulkan minda masyarakat. Hatta ada orang yang bertanya, kenapa ya sekarang ustazah maulid Nabi di mana-mana, grand maulid lah macam besok ustazah nak attend kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kerap sangat? Bukan macam dulu. Dulu 12 Rabiul Awal je orang buat Maulidur Rasul. Jadi saya kata, apa ada dalam minda orang ni? Dia tanya soalan macam ni. Maknanya kita nak mengenang kelahiran baginda Nabi SAW itu dengan perbanyakkan salawat, dengan kita sebut di hati kita apa lagi yang kita belum tahu, belum buat tentang sunnah Nabi SAW. Sebab tu setiap kali kita mendambakan syafaat Nabi SAW, Ustazah Zai sendiri selalu dalam hati sebut, layakkah aku ni ya Allah, layakkah? Sebab syurga yang kita minta, kebersamaan dengan Rasulullah di dalam syurga adalah benda yang didambakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi perjuangan hidup kita tak menyamai para sahabat Nabi SAW. Jauh muslimin muslimat dirahmati Allah, sangat jauh. So bila bulan Maulidur Rasul yang sepatutnya kita ingat bulan kelahiran Nabi SAW, kita macam suasana jiwa kita waktu bulan Ramadan, kita kata, kenapa ya aku rajin pergi masjid? Benda sunat tu, tarawih tu, aku rajin pula pergi masjid. Bila subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, aku tak berapa kisahlah pula di luar Ramadan. Kenapa ya Ramadan aku mesti khatamkan Quran 30 juzuk? Bahkan berlumba-lumba ni. Kenapa di luar Ramadan tidak? Kenapa ya dalam Ramadan kita sedar ni, mulut kena zip daripada mengumpat?
tahan segala perkara-perkara yang Allah tak redha pada kita di dalam Ramadan. Tapi di mana Tuhan aku di luar Ramadan? Maka kita selalu tanya kepada diri kita, bila kita sebut kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sama macam caranya para sahabat mencintai Nabi? Jadi kita kata, saya Ustazah sejak duk amal pegang tasbih digital ni, selawat 10,000 kali memang tak tinggal lah sehari. Saya kata, wow, hebatnya dia ni, subhanallah. Adakah itu tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahniah, saya mungkin tak mampu seperti akak, tapi teruskan. Cuma bagaimana rasa kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila kita sebut kita rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita sesama manusia pun, kak rindunya saya dengan akak, kan? Apa tanda kita rindu pada dia? Kita lafaz, kita sebut selalu namanya, masya-Allah. Kita buktikan bila kita bertemu tu kita rasa kita tak nak berpisah dah. Kita sebut kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dah tiru sungguh-sungguh? Jadi muslimat, hari ini dalam majlis ilmu mana-mana pun terasa disindir, terasa macam dilempang-lempang. Ustazah, ustaz tu bagi ceramah selalu istilah-istilah macam tu, bukan untuk kita lempangkan orang lain balik. Ha kan? Tu kawan saya yang belakang rumah tu lah ustazah, perangai memang macam tu. Sebenarnya kita belajar ni untuk apa selama ni yang kita buat? Jadi bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, saya pun terkesan dalam satu-satunya bab di buku ini yang menyebutkan kalimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah, siapa nak teruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa sahabat radhiyallahu anhum? Maka siapa kita hidup di atas muka bumi Allah ni kalau nak menafikan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selalu sebut begini. Jadi kadang-kadang kalau kita sedikit tergelincir, tersilap memilih kelompok, ada di sana yang memilih-milih. Antara Abu Bakar dan Umar siapa yang hebat? Antara Umar dengan Uthman siapa yang patut kita follow sungguh-sungguh? Antara Uthman dan Saidina Ali siapa orang yang paling kita nak teladani? Ini ada. Sedangkan siapa kita nak memilih-milih? Keempat mereka termasuk para sahabat yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mengiktiraf mereka sebagai radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, siapa kita untuk tidak redha kepada para sahabat Nabi? Aku nak ikut Abu Bakar je. Aku tak nak ikut Saidina Ali. Aku nak ikut Uthman je, aku tak nak ikut Saidina Umar. Ini silap, sebab ada kelompok-kelompok yang demikian. Jadi kalau ustazah betul ke Saidina Umar ni sekian-sekian, maka kita tak boleh follow dia? Jawapan kita, Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Yang saya tahu, Allah sebut mereka ini adalah orang-orang yang diredai oleh Allah. Jadi siapa kita untuk membanding-bandingkan mereka? Kita sampai ke akhir hayat, hebat macam mana pun, berada di atas tahta mana pun, ilmu tinggi mana pun, kita takkan mampu menyaingi mereka dalam ketaatan kepada baginda Nabi SAW. Faham ya? Jadi ini ketegasan sebagai orang beriman yang mengaku cinta dan rindu kepada Nabi SAW, supaya apa? Islam ini sentiasa terbela. Islam ini sentiasa yu'la, berada di atas, bahkan lebih tinggi daripada segala-gala, kerana katanya Allah Subhanahu Wa Taala, innad-din indallahil Islam. Islam agama yang terbaik di sisi Allah, dan takkan sampai Islam itu kepada kita tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja orang Islam, hatta hari ini beberapa buku telah dilahirkan tak bertemu dengan salah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia agung maksum, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cerita ketamadunan beberapa bangsa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita cerita, oh kalau nak cerita bangsa Rom, Parsi, apa sahaja kejayaan-kejayaan negara-negara maju, boleh disebut dengan apa, bangunan-bangunan yang mencakar langit. Dulu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat radhiyallahu anhum, kita tak jumpa kehebatan seperti itu sangat. Tapi apa yang berlaku? Ketamadunan manusia ni luar biasa. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditiru oleh mereka. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah sebenarnya salah satu bukti hidup yang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masih ada dan kita boleh tiru. Daripada apa? Kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala selalu rakan-rakan para asatizah kita sebutkan dalam suratul Anbiya ayat 107.
Surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma, ayat nafi duduk depan dulu. Ma tu maknanya tak akan Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali. So yang kecuali inilah yang kita nak pegang. Confirmlah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa rahmat ke sekalian alam. Jadi kalau di kalangan kita ni hanya ya Allah tu kita patut sembah, wajib ikut sebab dialah pemilik kepada langit dan bumi dan seluruh kerajaan ini. Apa yang ada antara langit dan bumi, itulah Tuhannya. Kita dah beriman sungguh. Tapi di sana ada satu kelompok yang menafikan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak nafikan kalau kita kata kita beriman kepada Allah? Kalamullah itu ada dalam Al-Quran dan salah satunya dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Allah yang bersumpah dengan ayat ini tak akan Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk memberi rahmat ke seluruh alam. So bila seluruh alam, manusia jangan perasan untuk kita saja. Tapi seluruh hidupan di atas muka bumi Allah ini turut terkesan baiknya kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar sahabat-sahabat, hatta gunung Jabal Uhud, apa saja tumbuh-tumbuhan yang hidup yang mati semuanya menyukai datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai satu rahmat. Jadi rahmat dalam ayat ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, para ulama kita merujuk kepada misi kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diakui oleh sendiri oleh Nabi. Apa Nabi tahu apa matlamat dia dilahirkan kepada umat ini. Maka bukan bercakap dengan nafsunya, duk syok sendiri perasan gitu Nabi, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan wahyu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innama bu'istu. Sesungguhnya aku ini diutuskan li utammim, untuk menyempurnakan makarimal akhlaq, atau dalam versi lain salihal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kalau kita tak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kata kita dah cukup baik dah. Bagi tahu anak-anak kita, diri kita, seluruh kesayangan kita. Kenapa kita nak buat macam ni sayang? Sebab Rasulullah buat. Sebab Nabi buat. Apa saja yang Nabi cakap, apa saja yang Nabi buat, itulah sunnah. Hatta diamnya Nabi, itulah sunnah. Jadi hari ni kita kadang-kadang kan, kau boleh jawab kau ke orang tu. Kau boleh bermuzakarah, boleh berdebat. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kau tak lawan dia orang macam tu? Subhanallah, bukan mesti dengan cakap saja sunnah, bukan mesti dengan lawan tadi sunnah, tapi diam itu kalau lebih baik, itu lebih sunnah lagi. Faham Muslimat? Sebab tu bukan mesti kita rasa kita berilmu, kita lawan, kita hentam, kita cakap. Kita boleh tulis, jawab balik yang orang kecam dalam Facebook tu boleh? Memang boleh. Tapi apa faedah dia? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Hatta perbuatan Nabi suka bersugi. Masya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mampu ikut. Kita duk Subang ni ikut Ustazah, takkanlah nak tiru orang kat Mekah tu. Contoh, jangan perlekeh, cukup. Kan orang buat, alhamdulillah, macam mana bangnya dia boleh buat? Kalau saya minta maaflah, duh, nak pegang pun tak reti, macam mana cara? Jangan perlekeh. Kenapa? Sebab itu perbuatan Nabi. Jadi kalau kita tak buat, tak dosa, tak haram. Tak kamu dicampakkan ke dalam neraka sebab kamu tak buat apa yang Nabi suka. Cuma jangan kecam, jangan keji, jangan caci walaupun yang berbuat tu jiran sebelah rumah. Faham ya? Satu keluarga tu pengotor bang. Tak pakai berugigi langsung kot. Pakai bersugi semua kan. Kita Muslimat bukan sedang mengecam dia, tapi kita sedang mengecam perbuatan Nabi. Orang nak buat silakan. Kita tak mampu buat, duduk diam. Ini tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antaranya. Tapi dia tak ikut sunnah Ustazah, dia sedang mengikut sunnah. Apa sunnahnya? Dia tak mampu berbuat kebaikan, dia tak menyalahkan orang lain, tapi dia bertindak dengan diam. Faham ya? Sebab kalau dia kecam, dia memperlekehkan, kau dah zaman 2022 tak ada berugigi ke pakai sugi lagi. Sebenarnya kita sedang menafikan sunnah. Faham ya Muslimat? Jadi jangan salah faham. Ni yang tak beramal dengan kayu sugi ni akhirnya ke neraka belaka. Astaghfirullahalazim. Kita kadang-kadang kesian. Yang mulut awak daripada pagi sampai ke petang mengecam orang macam tu, sedangkan perbuatan dia tu adalah perbuatan yang Nabi cintai, kamu tak sedar kamu sedang melakukan satu dosa. Ini Muslimat kena faham situasi keadaan kita.
Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, akui sungguh-sungguh setelah ayat Quran tadi datang, Allah utuskan kecuali untuk rahmat kepada seluruh alam Rasulullah ini, kemudian diakui oleh Rasulullah, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Sebab orang yang paling tepat, sejarah dunia membuktikan tak ada siapa boleh menafikan kerasulan Nabi. Dan cerita-cerita Nabi yang kita kata aku makan tangan kanan, duk pakai kayu sugi, duk apa sebelum tidur, masuk tandas, keluar tandas, semua ni sunnah Nabi kita ikut dah. Tapi Masya Allah, berapa banyak kita yang sentiasa nak ikut Nabi, sikapnya adalah menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Hari ini kalau kita hidup dengan perasaan kita rajin hadir majlis ilmu, semua orang yang tak nampak di majlis ilmu bukan saudara kita, tak mau geng dengan dia, berhati-hati. Kita balik kampung yang tak pakai tudung, yang tak sempurna solat, tak payah tegur, jangan bercakap dengan dia. Inikah cara Nabi? Tak. Orang sakiti kita, orang buat jahat pada kita, muslimat dirahmati Allah, kita balas semula. Itukah cara Nabi? Tak. Yang paling besar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita masih beralasan dan tak mampu tiru, kita tak buat pun. Apakah itu? Orang buat jahat pada kita, kita masih nak balas dengan kebaikan. Kenapa duk buat lagu tu? Bodoh sangat ke kita ni minta maaf sebut? Tak. Sebab Rasul tak pernah bodoh, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ceritanya dia tak pandai membaca menulis pada asalnya. Tapi hikmah Al-Quranul Karim, sistem talaqqi, dibaca, diikut, Masya Allah, Tabarakallah, dia boleh menyampaikan Quran 30 juzuk tanpa apa silap pun. Ditiru oleh para sahabat radhiyallahu anhum, turun kepada kita. Jadi kalau kata Ustazah Lidah, saya dah kerah nak belajar mengaji, dah 18 orang guru dah cik belajar tapi tak pandai-pandai, biasalah cik. Dah sendiri-sendiri cakap, ha, lidah keras nak belajar mengaji, cukupkan 19, jangan putus asa. InsyaAllah guru 19 tu akan bagi acik dengan izin Allah pandai. Sebab tak berputus asa. Mati kita dengan guru ke-19, baru ikhra 3. Usaha kita yang dah bertahun-tahun tu tak fasih lagi, Allah angkat roh kita macam orang yang pandai baca Quran. Sebab Allah nak tengok usahanya. Allah bukan nak tengok orang putus asa. Saya rasa ustazah, ustaz yang ajar rumah saya tu lulus SPM sekolah agama je nak ngajar saya buat apa? Dah memang acik tu nak belajar dari ikhra 1, eloklah guru lulus SPM. Takkan nak panggil guru PhD pula bagi dia mengajar kat universiti lah. Dia kadang-kadang soalan kemain lagi, sahabat dirahmati Allah. Sebab ustazah dulu bermula dengan mengajar rumah ke rumah, daripada universiti lagi. Isterinya daripada tak pandai membaca, anak-anaknya daripada tak pandai membaca. Alhamdulillah boleh baca Quran elok, dah boleh jadi imam kan. Suami dia datang, ustazah dulu PhD dekat mana? Kemain lagi soalan kan. Kita pun cakap lah nak ngajar ikhra 1 je tuan kan. Ikhra 1 sepatutnya bukan saya yang datang, tuan kena mengajar senyap tu. Muslimat dirahmati Allah. Sebab nak ngaji ikhra 1 lainlah kalau memang isteri ni qari'ah Malaysia kan. Saya tak layak mengajar sebab saya bukan qari'ah. Jadi mudahnya begitu. So kita di kalangan kawan-kawan kalau ada yang mengajar, aku ni yang mengadu, aku ni guru dah ke-18 dah tak pandai-pandai lagi Quran. Kau sekarang tengah baca Quran muka surat berapa? Tak, ikhra 4 je mula, setakat ikhra 4. Kau datang rumah aku tiap aku 10 pagi, aku ajar kau mengaji. Offerlah muslimat dirahmati Allah. Kita nak ke kawan kita terkapai-kapai, macam orang yang sedang dalam kelemasan. Kadang-kadang kita jumpa dalam mana-mana majlis, dia buka kertas kajang ni, YASIN, Yasin, Wal-Quran. Hei, pasal apa pula buka kertasnya? Aku tak pandai baca Quran, tapi aku nak join majlis-majlis macam ni. Saya nampak dengan mata saya sendiri dulu, punca yang saya geram rasa nak mengajar orang pandai mengaji ni muslimat. Bukan nak tunjuk pandai. Ya Allah, kesiannya dah nak mati dah ni kalau umur macam ni ni. Masih lagi baca dalam tulisan Rumi. Kalau tak pandai baca Quran, ini yang solat kita akhirnya. Saya jumpa ni dalam semat solat orang dewasa. Masya Allah, sahabat-sahabat. Usalli fardha zuhri arba rakatin ada anil. Kenapa baca? Sekali lagi cik. Arba rakatin. Kenapa baca macam tu? Oh, rupanya menghafal dalam tulisan Rumi. A-R-B-A-A, R-A-K-A-A, Rokatin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu bila kita belajar Quran, tujuannya untuk memperbaiki solat kita. Bukan nak mentertawakan dia. Kan bukan pakat nak berlumba siapa suara paling sedap. Sebab tu Buya Hamka menulis, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya kata sangat terkesan berapa ramai orang yang sibuk
Al-Quran ini dijadikan daripada kerongkongan dinaikkan ke atas semata-mata nak sedapkan suara, nak dipuji oleh orang. Tapi daripada kerongkongan halqum ke bawah tak dinikmati. Maksud apa yang ada di bawah kerongkongan adalah hati. Kalau baca Quran, hatinya tidak makin bersih, tidak makin suci, menyembah Allah, mengagungkan Allah dan mengikut Rasulullah, itu bukan pencinta Al-Quran. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Jadi kita, ya Allah, terasanya ku nak baca tajwid untuk menyedapkan bacaan, itu bagus. Tapi jangan yang berada di bawah kerongkongan, yakni hati ni tak makin bersih dengan kita membaca Al-Quran. Jadi ini yang kita nak pelajari daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Hanya Islam mampu melahirkan manusia yang berakhlak baik. Hanya Islam. Kenapa sangat confident para ulama kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ustazah, saya ada jiran Achong tu baik je. Saya pun pernah jumpa seorang uncle masa saya jaga mak saya stroke dekat GH. Subhanallah, 5 bulan duduk hospital, berapa minggu masa tu. Saya kagum dengan seorang uncle tepi saya ni. Masya Allah, tabarakallah mak. Bagusnya lah uncle sebelah ni kan. Ward perempuan, mana boleh orang lelaki jaga? Nanti petang-petang semua yang dah kalau Cina tua ni, kalau Amoy muda kan, nyonya-nyonya, apa nak panggil, apa, aso-aso datang petang ni. Jadi saya kata, tu siapa? Tu semua adik-beradik saya. Tapi perempuan susah malam-malam nak tidur dekat hospital. Jadi biar saya yang jaga mami saya. Lepas tu tak boleh lah girl, dia kena perempuan. Nanti kalau kena halau dengan nurse, tak apa. Nurse halau ke doktor halau, tak apa. Saya kena jaga mami saya. Nanti kalau Tuhan marah saya tak jaga mami saya, siapa nak jawab? Ambil engkau. Ustazah katakan, tu Tuhan, takutnya aku terasa. Maknanya kalau Tuhan marah saya tak jaga mami saya, tak apa, nanti nurse marah ke doktor marah, saya jawab. Itu adik-beradik saya yang perempuan sudah tua, susah. Sebab mak dia masa tu umur 90 lebih, dekat 100 tahun. Dia pun dah umur 60 lebih. Jadi maknanya kakak-kakak dia tu lebih tua daripada dia. Tapi setiap petang datang tengok mak dia. Jadi kita ni, Allah Tuhan, bagusnya walaupun dia bukan Islam. Jadi Ustazah bila jaga mak, mak tolong doa ya. Aso dengan uncle sebelah ni basuh Islam, bersyahadah. Kau ni pernah pandai dah tua-tua macam tu nak Islam apa ke benda mak saya. Jadi saya kata doa mak, doa orang sakit ni tidak berhijab. Doa orang sakit ni Allah sedang gugurkan dosa, insya-Allah makbul. Manalah tahu aso tu nak mati nanti dia mengakui Tuhan, aku adalah Allah. Mana nak tahu uncle ni, Masya Allah, sebab Allah nak curahkan rahmat pada dia, Allah masukkan dia, gerakkan hati dia, campakkan hidayah, akhirnya mati dalam Islam. Mana nak tahu mak, sebab kesian uncle ni. Kau kesian kat dia buat apa? Saya kata kesian sebab dia orang baik, tapi tak ada manfaat nanti selepas matinya dia. Faham ya muslimat? Kita ramai kawan-kawan dan muslim dia buat baik, tapi kita tak boleh doakan dia dengan Allahummaghfir lahu ahcong. Boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab walaupun dia baik dulu, dia tak layak menerima doa orang beriman, doa orang Islam. Jadi kesian. Okay? Saya berkawan lately ni, sahabat, setelah saya berada di bumi Johor dengan jaringan Harmoni kan, muslimat dirahmati Allah. Belajar daripada keluarga-keluarga baru masuk Islam. Hatta dah lama sampai boleh jadi pendakwah. Saya cuma minta satu dengan Allah, Ustazah, jangan sampai mak saya mati dalam keadaan tak Islam. Sebab saya dah Islam lama. Saya nak mendoakan mak saya, nak mendoakan bapak saya. Aku faham perasaan dia ni, ya Allah. Sebab dia pun dapat ilmu dah. Bila mana mereka mati, terpisah, terhijab, tak ada doa dah untuk mereka. Sebab apa? Doa yang diangkat oleh Allah daripada orang-orang Islam adalah untuk orang yang juga bersyahadah kepada Allah. Jadi kita hari ini kalau mereka belum Islam, doakan ya Allah supaya mati dalam hidayah. Soal macam mana Ustazah, kalau dia mati dalam hati dia kata Allah itulah Tuhan aku, sebab hari-hari dengan azan daripada Masjid Al-Falah. Contoh, tiba-tiba belum siap kad keislaman dia. Tak diklaim mana pun. Dia dikebumikan dekat jirat Cina juga. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Kalau Allah berkehendak, para malaikat rahmat nak bagi, dia tetap mati dalam rahmat Allah. Ini hak Allah, kerja Allah. Kita pula yang komplain. Mana aci, duk kapiak lama berpuluh tahun, tiba-tiba mati dalam Islam. Syurga ke Ustazah kalau macam tu? Nabi kata syurga. Walaupun dikebumikan dalam cara kaedah mereka. Sebab dokumen je belum ada. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Syoknya kalau macam tu. Jadi kalau macam tu, kita buat je lah dosa panjang-panjang, nak mati nanti baru taubat, Ustazah. Ramai orang yang macam ni muslimat dirahmati Allah. Tahukah kita bila tarikh kita nak mati?
Semua ni kerja Allah, sebab tu kita nak buat ya Allah Tuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Takkan ada mana-mana agama dan tamadun yang boleh menandingi keunggulan Islam dalam hal-hal seperti ini. Kerana apa? Kita sangat-sangat yakin hanya Islam yang mampu memanusiakan manusia. Hanya Islam yang mampu memanusiakan manusia. Saya suka kalimah ni, Masya Allah. Sebab saya pun selalu sebut kalau orang tanya, Ustazah tak apa ke duduk dalam berdua? Ustaz selalu pergi Mekah tiap-tiap bulan tinggal Ustazah. Tak rindu ke Ustazah? Tak rasa jauh ke? Sebab kita pergi berjuang macam ni, kita buat apa yang Islam suka. Bila buat apa yang Islam suka, jujur saya nak kata macam ni je lah cik. Ramai benda yang tanya, tak kisah ke Ustazah? Jawapannya bila balik daripada bawa jemaah tu rasa macam Masya Allah. Akhlaknya baru. Maksudnya sabarnya lebih tinggi. Nampak lebih macam manusia. Oh, kalau Ustaz tak pergi Mekah dia macam tak manusia sangat. Maknanya sahabat-sahabat dirahmati Allah, tempat kelahiran Nabi SAW. Bayangkan setiap bulan tu bercerita, berpijak di tempat Nabi SAW. Kita bukan orang baik. So carilah apa kerja saja yang boleh memaksa kita untuk jadi baik. Dan kenapa kalau ikutkan sekarang ni kerja umrah, open ni saya cerita, kita pun nak tarik handbrake tak larat nak buat dah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terlalu banyak yang memenatkan sebenarnya dalam birokrasi selepas COVID ni lah. Tapi kenapa masih buat? Kalau fikir duit, banyak lagi kerja lain yang boleh mendatangkan duit. Sejujurnya. Tapi kerana belajar menguruskan mereka ni menjadikan kita lebih manusia lagi. Sabarnya, subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, menyantuni ya Allah. Kalau aku tak buat kerja macam ni, bolehkah aku menyantuni yang tua, yang muda, yang uzur, yang sakit? Tapi mereka punya matlamat sama, nak mencari redanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu perjuangan, subhanallah, sahabat. Kita duduk dalam kelompok ratusan ribu manusia, kalau haji jutaan manusia, kita dipaksa oleh Allah bertemu dengan pelbagai lapis masyarakat. Sebab tu orang rasa kalau pergi sana sekali, macam ketagih nak pergi berkali-kali. Sebab kalau kita kata, akak duduk kat mana? Oh, saya duduk dekat golongan elit tu. Saya tahu tak semua rumah-rumah kayangan kat sana? Oh, saya tak tahu, tak pernah sampai. Kan? Dia tak pernah pergi tempat orang lain. Duk jiran gitu je lah. Kat mana kita nak jumpa? Mekah, Madinah jawapannya. Kita jumpa ya Allah, bertawaf dengan tangan saja. Allah sampaikan juga. Kita jumpa, subhanallah. Kita jumpa orang yang miskin, tak berduit, tapi Allah pilih untuk sampai ke sana. Ini semua akhlak Nabi SAW. Macam mana Nabi tu sepatutnya berhak untuk kaya, memilih untuk kaya, tetapi tidak menjadi pilihan hidupnya. Bukan menafikan orang kaya, sebab Abu Bakar sahabat karibnya juga kaya. Tetapi memilih cara hidup miskin kerana apa? Dia nak mengajar hatinya untuk tunduk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah sahabat-sahabat. Dan dia selalu menyebut-nyebut para sahabatnya yang dijamin syurga kerana kekayaannya. Hatta 10 yang dijamin syurga, 9 daripadanya adalah orang-orang kaya. Luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi contoh kepada kita. Tapi kita meniru-niru idola yang lain. Hari ni muslimat dirahmati Allah. Allah dia tu tak sembahyang, elok je kaya raya. Tak ada pun kena panah peti ke apa. Kita muslimat dirahmati Allah. Nanti bila dia nak mati, barulah kita bertaubat. Kesian orang yang faham macam ni. Contoh yang didatangkan kepada kita yang disebut dalam Quran, tapi kita tak nak ikut. Contoh selepas Rasul yang didatangkan yang Allah sebut sebagai radhiyallahu anhum, tapi kita memilih contoh-contoh yang lain. Ini silap. Hasil lahirlah generasi Al-Quran yang unik, yang istilahnya digunakan oleh ahli sejarah, yakni para sahabat yang begitu tinggi akhlaknya kepada Allah dan sesama manusia. Daripada tarbiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirlah generasi sahabat yang paling sabar, yang paling qanaah, yang paling syukur, pemurah, pemaaf, berani, redha dan tawakal dalam sejarah kehidupan manusia sepanjang zaman. Allahu Akbar. Di kalangan orang kaya pun ada sahabat Nabi. Di kalangan orang miskin pun ada sahabat Nabi. Di kalangan orang OKU pun ada sahabat Nabi. Tapi semua Nabi muliakan. Subhanallah. Kerana apa? Kerana akhlak. Kesan daripada itu, lahirlah orang kaya yang syukur. Dalam perjalanan saya ulang baca balik tadi ni, Masya Allah, betul dah ni. Ya Allah. Lepas tu sahabat saya jajak, kenapa Ustazah? Ustazah okey ke? Okey. Lepas tu jajak, ya Allah, ya Allah. Sebab baca ni lah Muslimat.
Baca Allahu Akbar, kita rasa kerdil, subhanallah. Kita rasa tak layak syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kalau kita mengagungkan apa sangat yang kita buat selama hidup ni. Apa sangat? Oh, dewan ni siap, ustazah. Memang orang boleh bagi RM1, RM10, tapi duit saya saja RM10,000 hari tu. Kita tak boleh berbangga dengan itu sebab belum tentu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau kita kaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh beli syurga dengan kayanya kita. Tapi dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sibuk kita nak tiru, insya-Allah syurgalah tempat kita bersama-sama dengan orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa hasil daripada orang kaya yang syukur, orang miskin yang sabar, pemimpin yang adil, rakyat yang taat, majikan yang bertimbang rasa, pekerja-pekerja yang rajin, ulama yang takut akan Allah, suami yang bertanggungjawab, isteri yang setia, ibu bapa yang penyayang, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Kita sebut rasa damai jiwa kita, betul kan muslimin muslimat? Kita sebut rasa lapang minda kita, hati kita. Dengan individu-individu mukmin seperti itu, terbinalah keluarga bahagia. Kita sibuk nak bina negara Islam, perjuangan Islam, tapi dalam rumah balik isteri pun menyampah. Takkan boleh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anak bila nampak bapak balik, dengar bunyi kereta, anak pakat daripada duduk depan TV, pakat masuk dalam bilik, menyampah bapak balik. Bikinnya tak serupa cakap. Faham? So jangan sebut tentang perjuangan Islam yang besar kalau dalam rumah kamu gagal menjadi pemimpin yang baik. Begitu juga ibu-ibu. Pernah seorang wanita hebat jumpa saya. Saya nak bawa anak dara saya jumpa ustazah. Degil. Saya dah siapkan satu banglo. On the way nak siap ni ustazah. Saya dah cakap kat dia, kalau dengar cakap mak, banglo tu awak punya. Masya Allah. Hanya disuruh kahwin dengan seorang Al-Hafiz. Al-Hafiz sungguh. Anaknya Al-Hapus. Kan muslimat dirahmati Allah. Anaknya tu doktor. Disuruh kahwin muslimat dirahmati Allah. Budak ni tak nak dah ada boyfriend. So bawa anak ni jumpa ustazah. Subhanallah, ustazah pun kata, budak ni yang dia pandang selama hidup lebih 20 tahun adalah maknya. Kenapa bila nak menerima nasihat, dia bawa jumpa ustazah, dia pun menyampah, siapa orang tak lalat ni mak? Siapa? Mak dia suruh ustazah nasihat. Sebenarnya ketika itu yang paling berhak menasihat adalah ibunya, dengan kasih sayang, dengan minta dengan Allah. Saya terkejut, budak ni pun terkejut. Last-last muslimah, ustaz ada dekat atas. Last-last Masya Allah kan, Allahu Akbar, bertempik, bergaduh dua beranak ni dekat bawah. Sebab mak kata, saya boleh bercakap depan 3,000 orang depan saya ustazah, semua tunduk ikut apa yang saya cakap. Kenapa anak saya 3 orang, seorang pun tak nak dengar cakap saya? Jadi kita nak kata macam mana sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kan kalau aku jadi anak dia pun, aku tak nak ikut mak macam ni. Sekian dimaklumkan. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab apa kita kata 3,000 orang boleh dengar cakap kita, 3 orang tak dengar cakap kita, sebenarnya kita belum berjaya lagi. Sebab tu jangan pernah sedih kalau kita rasa macam gagal di dunia. Kamu tak pernah gagal sebelum dinerakakan oleh Allah. Semoga bukan kita yang bakal menjadi ahli neraka tu. Terus bangkit, perbaiki, 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 semoga kita beroleh kejayaan di sisi Allah. Dan yang berjaya boleh kontrol berapa ribu orang staf bawahan dia. Muslimat dirahmati Allah, kamu belum berjaya selagi mana kamu belum disyurgakan oleh Allah. Jadi apalagi yang kita nak mengukur nilai kejayaan, kegagalan seseorang atas dunia ni, sebab jawapannya adalah selepas kematian kita. Maka hari ni kita nak sebut, dengan individu-individu mukmin seperti itulah terbina keluarga yang bahagia. Kan? Setiap diri kita ni, jaga diri kita. Kalau tak awal-awal, Allah tak sebut dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu. Allah tak kata keluarga kamu dulu. Diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan kalau kita nak naik kapal terbang tu, dia ajar kat kita, pasang corong keselamatan. Corong ke? Kan? Oksigen tu pasang untuk diri sendiri dulu, baru pasang untuk orang yang kat sebelah kita kan. Oh, saya kata ini konsep ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi sekarang tak syok naik kapal terbang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab dah tak ada dah orang macam tu depan kita. Yang ada orang joget-joget dekat skrin telefon kita. Skrin telefon pula. Skrin depan tu. Airline manalah tu yang suka sangat joget-joget. Semua sekarang nak joget-joget. Masya Allah, pelik-pelik sungguh. Tak ada dah orang kat depan kita. Jadi subhanallah kan, depan kita tu semua pakat joget, pakat lagu yang membigitkan telinga. Aku ni tengah nak baca doa ni, joget-joget lah pula kat depan-depan. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah.
Nak sebut macam mana supaya dengan individu-individu mukmin seperti itu terbinalah keluarga yang bahagia, masyarakat Islam yang penyayang, negara yang aman makmur serta mendapat keampunan daripada Allah. Paling penting. Setiap hari kita dihidupkan, aku buat macam ni aku dapat pengampunan Allah tak? Rahmat Allah yang kita dambakan. Apa yang kita minta? Ya Allah, kalau tidak kita tak diajar doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana. Kalau engkau tak ampun akan aku ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan kalau engkau tak rahmat akan kami ya Allah, maka termasuklah kami di kalangan orang-orang yang zalim. Kita tak pernah buat zalim pada orang muslimat dirahmati Allah. Tapi doa tu mengajar kita, kalau kita tak dapat pengampunan daripada Allah dan Allah tak pandang kita rahmat, subhanallah, Allah tak pandang kita dengan rahmat, kita termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Ini doa yang diulang baca oleh Nabi Adam AS. Saat Allah kata jangan dekat pada pokok ni, sikit saja. Adam sangat tegar, kuat sebagai seorang lelaki. Tapi berhati-hati dalam rumah tangga. Suaminya dah okey, jangan. Jangan buat, Allah dan Rasul tak suka. Tapi kadang-kadang iblis gunakan melalui pasangan hidup istrinya, melalui anak-anaknya, dan akhirnya satu keluarga kecundang daripada track Quran dan Sunnah. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Begitu silaknatullah iblis yang merupakan musuh kita yang paling utama, dia nak bagi kita tergelincir. Adam sedar kesalahan dia ni. Salah aku ni, Allah dah habaq awal dah, jangan buat lagu ni, aku yang buat. Maka itulah doa dia dalam pencarian taubat kepada Allah. So dalam TV Al-Hijrah baru ni saya sebut muslimat dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kita meminta dengan Allah tapi masih ada ego. Meminta apa? Aku minta ampun dengan kau ya Allah. Tapi jauh di dasar hati kadang-kadang bukan salah aku sebenarnya ya Allah. Kita tak mengakui salah kita. Kita dah langgar perintah Allah. Nabi Adam sekali saja melanggar perintah Allah, terus bertaubat dan beristighfar tanpa henti, dan tak pernah kata Allah zalim, keluarkan aku, tanggalkan seluruh pakaian syurga aku dan menghantarkan aku ke dunia. Tak pernah mengatakan Allah zalim, tapi sentiasa mengatakan aku yang zalim pada diri aku. Jadi jawapan mana-mana kita yang konon bertaubat tapi masih ada ego, tak mengakui kesalahan sendiri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini belum taubat. Sebab Nabi Adam AS dikeluarkan daripada syurga hanya, bukan salah Hawa yang memujuk aku, bukan salah iblis ni yang duk bisik kejahatan ke aku, bukan salah Allah yang keluarkan aku daripada syurga, tapi aku dah zalim pada diri aku sendiri ya Allah. Lalu akhirnya Adam dijemput semula dengan kemuliaan masuk ke dalam syurga. Kita zuriat keturunan Adam, sepatutnya kita kembali ke syurga seperti mana tempat asal ibu dan ayah kita. Tapi ramai nantinya na'udzubillah min zalik dihumban ke dalam neraka. Punca utamanya kerana tak mengakui kita zalim pada diri kita sendiri. Sebab Allah dah tetapkan mana jalan syurga kita tak mau ikut. Mana jalan ke neraka Allah dah kata halang dirimu, selamatkan dirimu. Tapi kamu berseronok-seronok melalui jalan itu. Ini kan kezaliman yang kita buat. Ini kan ego kita sebagai seorang manusia kepada Tuhannya. Allah dah bagi dah laluan-laluan syurga mana, neraka mana. Tapi sebab kita tak mampu mengekang kecintaan nafsu kita kepada dunia, kita tunduk kepada dia. Sepatutnya iman di atas setelah kita berhari-hari berkali-kali menuntut ilmu. Maka kalau masih meletakkan nafsu di atas, apa gunanya kita berada di dalam majlis-majlis ilmu kalau iman masih terkebawah yang berada di atas masih nafsu. Faham ya muslimin-muslimat dirahmati Allah? Pada waktu itulah, saya bersemangat sangat ustazah cakap ni, sebab bercakap pada diri sendiri. Faham ya muslimat dirahmati Allah? Bercakap pada diri sendiri. Saya kagum muslimin-muslimat dirahmati Allah bertemu dengan sahabat-sahabat ukhuwah fillah di Sarawak. Kan sebab kami bercakap sama kami ni, sebab ada rakan-rakan guru yang pencen. Dulu ustazah tahun 1972 saya dicampak ke bumi Sarawak ni bersama 300 orang warga Johor. Kerana apa kena campak kat sini? Sebab guru pendidikan Islam. Oh, tu bukan nama campak tu, bagus tu, kerja dakwah kan. Iyalah, tapi dah kahwin dengan orang sini dah. Ramai rupanya orang semenanjung kat Sarawak tu, masya-Allah tabarakallah. Akhirnya berkahwin dengan orang sana. Termasuklah sahabat saya, kawan sekolah,
bila saya pergi Sarawak memang dia akan sambut saya. Cuma kemarin dia kata, wah kau sekarang dah tak cari aku eh, ramai eh sahabat-sahabat khidmat kat Sarawak. Tapi bila kawan lama kena cari juga, mesti mak dirahmati Allah. Lepas tu, okey, cakap kat dia, kau jumpa aku dekat apa ni airport, kau kan bisnes kek lapis Sarawak sekarang, kau buat packing kecil-kecil macam ni, lepas tu kau beli kuih celorot. Tu saya cakap, sekejap eh, telan air liur dulu. Macam tu kan. Sebab muslimat dirahmati Allah, bila kita sebut celorot tu, kan dengan kuih tu, saya duk teringat tradisi Sarawak lah yang saya bawa 40 orang ni. Ada ramai yang tak pernah sampai Sarawak lagi. So kawan saya ni datang, packing seorang-seorang, bagi dekat kawan-kawan saya atas bas. Saya memang macam tu, bila saya makan apa-apa, saya teringat anak-anak murid saya, kan. Dia rasa ke tidak dia sampai Sarawak. Kalau aku tak order kat kau, takut nanti makcik-makcik masjid tak bagi celorot ni, kau bagi anak murid aku atas bas tu dulu. Bagi seorang satu. Besoknya, muslimat dirahmati Allah, dia bagi tahu, Zai, apa ni mak mentua aku ni, sebab dia hijrah terus ke Sarawak, kahwin dengan orang Sarawak. Lepas tu dia jaga mak mentua sekali, duduk satu rumah. Lepas tu mak dia, mak mertua dia, tiba-tiba kena strok masa hari kedua kami kat sana. Tolong doa Zai, mulut dah sengit, dah tak boleh bercakap semua. Lepas tu kami ni duk order kuih lapis dia ni, mesti dia sibuk nak buat lagi kan. Semalam petang dilaporkan meninggal dunia. Yang saya terkejut, saya landing kapal on the way balik ke Keramat. Masya Allah, mak mertua aku dah selamat disemadikan. Saya kata, lajunya, cepatnya, pantasnya pelaksanaan muslimat. Petang meninggal, malam tu saya on the way balik ke rumah, dah dikebumikan. Saya tak sempat lagi bagi tahu kawan-kawan Sarawak yang lain, mak mertua kawan saya tu dah meninggal dunia, sebab mereka jumpa sama-sama dekat airport kan, saling berkenalan. Jadi Masya Allah, begitu saja muslimat dirahmati Allah. Dan komen daripada kebanyakan mereka, Sarawak dulu tak macam itu, minta maaf sebut, dari segi agama dan menyantuni agama Allah Islam. Faham ya? Sekarang luar biasa muslimat. Saya percaya antara penyumbangnya adalah kesan majlis ilmu secara dalam talian. Kerana apa? Dalam tempoh 2 tahun ni, yang tak pernah pergi masjid hadir majlis ilmu, masing-masing orang tag, orang share link. Akhirnya, dah duduk rumah saja, dengarlah ceramah. Luar biasa kesan dia. Subhanallah, dan hari ini saya datang ke masjid tak sama dengan 4-5 tahun sebelum COVID dulu saya pergi. Alah, nak dapat 20 orang pun susah. Sekarang melempah, muslimat dirahmati Allah. Subhanallah. Saya rasa Tuhan, engkau pandanglah usaha seluruh umat Nabi SAW di atas muka bumi yang semakin cinta akan kalimah syahadah. Tapi saya juga semakin takut. Makin imarah rumah Allah, makin banyak orang cintakan ilmu, kat mana tempat kita berlumba-lumba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya risau, ada perkara-perkara yang dalam risau tu, kita cepat-cepat doa. Antaranya pencinta majlis ilmu sekarang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, makin gairah buka kelas-kelas pengajian di rumah-di rumah. Jadi orang ni, ustaz, saya nak pergi rumah ke, saya nak pergi masjid ni? Kan? Salah ke buat pengajian di rumah? Tak salah. Kita masjidkan rumah kita. Tapi apa salahnya kita ada perbincangan dengan pihak masjid. Contohnya, kak, wah kalau hari ni kuliah ustaz siapa, hari ni kami free and easy, tak ada kuliah. Okeylah, saya nak buat dekat rumah saya. Tolong sebar-sebarkan kak, wah. Contoh, kita niatkan untuk apa? Untuk mengimarahkan satu tempat. Sebab tu solat Jumaat kena, kalau dalam Imam Syafi'i 40 orang. Dan tak layak buat solat Jumaat kalau tak cukup 40 orang. Dan bila saya ziarah ke beberapa tempat lah di Indonesia muslimat sebelum PKP dulu, jadi saya pelik kalau orang, tolong ya ustazah disebarkan kepada jamaahnya, ini kami perlu. Cantik dah depa ni punya masjid, tile sampai dekat atas, muslimat dirahmati Allah. Masjid kata, apa aku tak ada style macam ni kan. Maknanya, saya kata, jamaah macam mana? Ya, jamaahnya tak berapa ramai, kerana situ masjid, situ masjid, situ masjid. Jadi muslimat, kan lebih baik bagi saya ketika itu pergi ke ponpes, pondok pesantren, untuk imarahkan pengajian ilmu. Keluar nanti mereka sebagai pendakwah. Apa lagi yang tak cukup di pondok ini, di pesantren ini? Kan sebab bila dengan ilmu, insya Allah mampu mengubah. Tapi kalau masjidnya dipercantik, jemaahnya tidak imarah, muslimat dirahmati Allah, kita tak rasa bersalah ke dengan Allah. Jadi maknanya, seusai daripada PKP, satu budaya dekat Malaysia ni, antara yang saya sebut, di rumah-rumah pun dah dibuat pengajian. Ini bagus, sihat. Tetapi jangan sampai kurang kehadiran ke masjid. Kita sepatutnya muslimat dirahmati Allah kena seimbang. Kenapa acik buat kat rumah? Yelah ustazah, dulu acik tu memang ketua muslimat kat masjid.
Tapi sekarang dia buat macam mana? Sebab dirahmati Allah, dah stroke, kakinya dah tak kuat. Jadi maknanya dia nak buat sekali-sekala. Baguslah dia rujuk pada akak. Jadi kita bawa jemaah masjid ke rumah dia sekali-sekala. Tak salah ya muslimat dirahmati Allah. Saya minta maaf kalau ada yang rasa perkara ini tak betul. Tapi maksudnya kesian soft solat di masjid semakin pendek. Kesian di masjid lepas PKP kehadiran semakin kurang. Sedangkan makna masjid tempat sujud. Rumah Allah tempat berhimpun. Datang ke masjid orang tak tanya hang datang pakai kereta apa, baju hang mahal ke murah, semuanya kita sedang tundukkan hati kita kepada Allah. Subhanallah muslimat. Ini indahnya. Sebab tu Nabi SAW mampu mempersatukan golongan muhajirin dan ansar. Itu yang saya rasa ketika datang ke Sarawak. Kawan-kawan saya yang datang daripada KL, ya Allah Ustazah, luar biasa ukhwah ni. Mereka macam tak nak bagi kami balik. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesan ilmu. Dan saya percaya kerana mereka berguru dengan guru yang sama. Bukan Ustazah Zai maksudnya. Mengaji dengan siapa-siapa, sama tu maksudnya fikrahnya sama. Berfikir tentang bagaimana selepas kematian kita. Tuhannya sama, itulah Allah. Nak tiru akhlaknya yang sama, itulah Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Kita ada panduan yang sama, itulah Quran tempat rujukan, hadis Nabi tempat rujukan. Dan kita berkiblat yang sama saat 5 waktu sehari semalam kita bersolat. Itulah Baitullahil Haram. Subhanallah. Bila satu begini, mu datanglah dengan warna apa pun, tetap satu hati kamu. Mu datanglah dengan pendapat apa pun, tetap aku nak masuk syurga yang sama. Aku nak hindar daripada neraka yang sama. Inilah ukhuwah fillah. Tak kira muslimat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebut, kalau kita masih lagi memikirkan kau ni kelompok mana, golongan mana, sokong yang mana, akhirnya berantakan, berpecah belah, ini bukan Islam. Kita nak jawab apa di hadapan Allah? Hadir majlis ilmu bersungguh-sungguh, tapi kelompok tu kita tak raih, kelompok kita saja yang betul. Padahal sedang menyembah Allah yang sama. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbaiki. Pada waktu itulah Islam telah mencapai kemuncak dan zaman emas. Yang mana tadi kita jumpa orang kaya, sahabat-sahabat orang miskin, semua boleh bersatu hati, hidup aman damai. Semua pihak mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Subhanallah. Orang sibuk hidup mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Ini akhlak. Banyak di kalangan kita bila dah faham ilmu, Masya Allah, penyantun-penyantun kami semalam, muslimat dirahmati Allah, rasanya dia apa tak sempat makan. Kami risau, tak dapat awak makan. Tak apa Ustazah, kami kan tuan rumah. Ini antara walaupun kecil lah nak banding dengan perjuangan sahabat Nabi. Tapi akhlak begini, AJK-AJK masjid yang terlibat dengan program-program besar. Tanya kat awak kan. Kan kau jangan nak makan dulu. Kita bertugas ni. Contoh kan muslimat diajar orang. Akhirnya subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita mengutamakan orang sepatutnya. Bukan kita yang mengambil kesempatan. Itu tempat kita. Subhanallah. Sebab kita kan yang jaga majlis ni. Sepatutnya saya ingat lagi saya buat latahzan di Al-Falah ni kan. Subhanallah. Kak Wah dah kira ke dengan AJK? AJK tak payah duduk Ustazah. Kenapa AJK nak duduk pula? Ustazah kena marah. Sabar je lah muslimat. Kenapa AJK nak duduk pula? AJK kena berdiri buat kerja depo. Masya Allah sahabat. Sesuatu, okey aku kena marah tapi aku belajar sesuatu. Mereka sentiasa mencari-cari peluang untuk membahagiakan orang lain. Ya Rab, bahagiakan orang lain ni luar biasa. Saya bila sebut ni memang nak menangis. Sebab apa muslimat dirahmati Allah? Hari ni jemaah saya 18 orang tajaan umrah. Fakir miskin, warga emas. Mereka dapat sampai bertawaf umrah 3 kali. Bang, wheelchair saja 10 orang ni. Depa umrah 3 kali. Semua degil yang degil. Kenapa degil? Abang dah kata 1 kali pun cukup, pakcik tak larat. Ustaz, saya datang sini ni sebab duit orang. Sehari RM1. Saya betah bila lagi nak datang. Lainlah ustaz, selalu datang. Tak larat pun saya heret kaki saya pergi bertawaf. Semua 3 kali minimum. Bahkan ada yang ikut Ustaz ke Tanaim, Masya Allah, untuk buat umrah ke-4 ke-5. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kerana apa? Kerana mereka sangat menghargai, kerana mereka sangat bersyukur dengan rezeki Allah. Saya jadi insaf, ya Allah, aku kalau pergi berapa kali aku buat, ya Allah, berapa kali aku duduk lama iktikaf di masjid. Tapi orang macam ni sebab kita bahagiakan mereka, mereka sangat bahagia. Tolonglah selit doa ketika kita memberi bahagia pada orang lain. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Tolong kelak engkau bahagiakan aku di sana. Walau mungkin bukan di sini.
Saya cerita dalam grup penyumbang-penyumbang tabung umrah amanah saham akhirat. Tengoklah pak cik ni, kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya tak dapat bayangkan bahagianya mereka nanti turun pukul 12:30 hari ini di KLIA. Masya-Allah, mudah-mudahan umrah mabrur belaka, sebab yang telah 5 ke 7 tahun kami buat ni, family yang kematian, keluarga yang pernah ke Baitullah. Ustazah, ustazah ingat tak mak saya ni berkat daripada jemaah ustazah punya usaha dapat pergi buat umrah hari tu. Semalam mak saya dah kembali ke rahmatullah. Agaknya kalau tak sampai mati, mak saya tak dapat buat umrah ustazah. So kita rasa, ya Allah, aku pun dah lupa dah benda tu. Mak dia mana satu, tak ingat dah ramai sangat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sampai agaknya cara anak ni bercakap hari-hari, hari-hari, masya Allah. Ada kemarin di Kedah, seorang pak cik ni meninggal. Orang yang bagi tahu saya adalah orang masjid. Ustaz, ustazah tahu tak, pak cik ni setiap kali jumpa kami kat masjid, tak pernah tak sebut nama Ustaz Azwan. Ustaz Azwan yang bawa pergi Mekah. Saya kata, ya Allah, salah tu sampai mati pak cik tu, saya tak boleh betulkan. Maksudnya apa Musiman? Bukan Ustaz Azwan, ustazah saya yang bawa. Hasil daripada jamaah. Subhanallah, macam mana kami nak bawa kalau kita tak ada kos tersebut? Jamaah. Hidup berjamaah ni sangat indah. Hidup satu hati ni sangat indah. Wallahi. Jadi kalau kita seorang-seorang, kita sukar nak merebut syurganya Allah. Kita kena ramai-ramai mengajak. Bayangkan nak siapkan dewan seindah ini. Boleh ke duit kat wang seorang? Tak boleh. Dia sebarkan, sebarkan, sebarkan. Jadi sikit-sikit lama-lama jadi bukit yang barakah. Saya nak bawa rehlah. Saya kata tolong sebar kepada grup, family yang terdekat, sedara mara. Jangan viral kat Facebook pula. Kan pitam ustazah nak kira duit. Kira, bagi tahu apa ustazah? Bagi tahu. Kita akan rehlah. Kuliah saja ada 9. Madrasah saja berapa kita nak buat. Contoh. So setiap tempat tu kita sebarkan. Itu maksud konsep rehlah ibadah ziarah. Jadi alhamdulillah 9 tempat menerima. Total muslimat dirahmati Allah, hanya sikit-sikit lama-lama jadi bukit. RM13,000 kita dapat kumpul. Subhanallah, hanya sikit-sikit. Yelah ustazah, tapi dengan barakah jamaah. Sebab tu kena jamaah. Islam ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak mungkin orang kaya macam mana boleh ke dalam tempoh 5-6 tahun ni bawa orang 300 orang ke Baitullah percuma. Susah kaya macam mana pun. Dan nak bawa tiap-tiap bulan tak boleh. Jadi saya nampak benda ni melalui apa yang saya buat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya sikit-sikit. Bukan mesti dengan ustazah saya. Buatlah dalam kelompok kejiranan kita. Subhanallah. Semua ni sebab nak latih diri kita tiap hari mengingat ummah. Tiap hari. Saya wujudkan close group muslimat dalam Facebook demi ummah kerana Allah. Untuk bincang tentang apa? Kita hidup ni bukan sorang-sorang. Buka je mata, apa yang aku boleh jadi manfaat pada ummah hari ini. Inilah yang Nabi terapkan kepada para sahabat. Kata kitab ini, bayangkan ketika sebuah keluarga menghadiahkan kepala kambing, yakni makanan yang disukai kepada jirannya, jirannya pula menghadiahkan kepala kambing itu kepada jiran sebelahnya, hingga akhirnya kepala kambing itu kembali kepada keluarga yang mula-mula menghadiahkannya. Ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Kejiranan Al-Falah, tak mustahil sahabat-sahabat petang seorang, siapa saya kenal Kak Wah lah, kan senang nak sebut. Kak Wah buat mi kari. Lepas tu bang pergi hantar rumah sebelah. Ha, kan? Rumah sebelah, ya Allah, sama pula jiran kita ni buat mi kari sama bang. Kan? Abang hantar mi kari yang dia bagi ni kat rumah sebelah. Rumah sebelah katalah, anak aku baru bawa balik mi kari. Pergi hantar rumah sebelah, lastnya mi kari tu sampai rumah Kak Wah. Macam mi kari aku je ni. Ha, kan? Dia ingatkan orang sebelah hantar. Mustahil orang sebelah nak hantar, kecil hati Kak Wah. Rupanya orang dah berapa 20 rumah. Faham tak Muslimat? Sebab itu antara yang saya bagi, mudah nak bagi sahabat-sahabat ni faham. Contoh, kadang-kadang orang usik saya dalam live, cantiknya tudung ustazah. Nak ke tudung ni anak murid bagi? Nak ustazah? Tapi tak siapa-siapa yang cakap tu. So saya pergi Sarawak, saya bawa 10 tudung yang saya dah pernah pakai sekali, dua kali kan sahabat. Daripada padat je almari kita tu, dia tanya kita nanti, kau tak pakai aku dah 40 hari. Dia tanya. Mohon terasa ya sahabat-sahabat dirahmati Allah. Banyak berbenau dalam almari kita tu, semuanya akan ditanya. Jadi bila dah terlampau banyak, kita takkan tambah almari. Memang tidak. Ini perjanjian saya dan suami. Macam mana besar pun kita, macam mana membesar pun kita, almari baju kita takkan bertambah. So bila dah padat, bajunya yang dikeluarkan, bukan almari baru dimasukkan. Ha, tolong faham. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi keluarkan 10 helai tudung, bawa ke Sarawak.
Jadi saya kata siapa yang kena macam-macam cara dah kita buat game, dapatlah satu tudung ni. Jadi saya terus cakap, mesti kakak ni tak pesen pakai tudung macam ni. Tak suka tak apa, bagi je kat orang tu bagi. Dalam hati silap hari bulan tudung ni sampai balik ke aku sekejap kan. Sebab dia rahmati Allah. Sebab apa? Sebab saling hadiah menghadiah. Ini sebenarnya yang Nabi SAW ajar. So Kak Wah yang terima balik mikari tadi tak sepatutnya kecil hati. Sepatutnya, ya Allah bang, kejiranan kita ni ikut sungguh dah apa yang Nabi ajar. Ustazah saya kecil hati ke kalau orang yang terima tudung Ustazah semalam tu dia pergi bagi ke orang lain? Ustazah, tudung Ustazah. Eh, akak dapat ke semalam? Tak, orang tu bagi, Alhamdulillah. Daripada dia buang tong sampah, baik dia hadiahkan ke orang lain. Tapi orang Melayu ni banyak kecil hati. Kita bagi kat dia, bagi ke orang Ustazah. Kan? Allah ya Karim, sahabat dirahmati Allah. Silap. Sedangkan kita seronok kawan kita tu bersedekah pula pada orang lain. Dia dapat pahala, kita pun dapat pahala. Menjadikan dia asbab bersedekah kerana rezeki yang kita kongsi dengan dia. Boleh tak lapangkan dada macam tu? Wahai orang-orang Melayu sekalian. Tiba kata, saya bukan Melayu Ustazah. Mereka yang sanggup kelaparan demi mengenyangkan tetamunya. Sanggup kelaparan demi mengenyangkan tetamunya. Asatizah kita bercerita, masya Allah sahabat sanggup tutup lampu. Sebab apa? Nak bagi tahu aku makan juga ni. Hang makanlah. Sebab nak raikan tetamu. Kita hari ni lampu rumah kita memang terang benderang. Muslimat dirahmati Allah. Tak ada alasan dah nak buat macam tu. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW dalam memuliakan tetamu. Dan sepanjang kehidupannya tak ada yang menceritakan Nabi makan sorang-sorang. Setiap kali nak makan, Aisyah dah makan ke belum? Jiran kita dah makan ke belum? Terus sendawa nak cakap. Dia nak cakap, Muslimat dirahmati Allah, ketika aku sendawa, ada tak jiran aku yang kelaparan? Masya Allah, tabarakallah, akhlak mereka yang sanggup berkorban harta, bahkan isteri yang disayangi untuk saudaranya. Seperti sahabat Ansar yang berkorban untuk sahabat Muhajirin. Ini kisah hijrah Muhajirin dengan Ansar disatukan. Jangan pula sekarang ni, ya Allah. Subhanallah, jiran saya tak ada isteri Ustazah, baik saya bagi isteri saya dekat dia, kesian. Tak ada dah kehidupan macam ni. Benda lain banyak nak bagi, banyak nak hadiah, kita buat. Bukankah kehidupan Muhajirin dan Ansar sampai begitu? Ini kita tak habis mengaji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kesian. Maka mereka lah, yakni para sahabat inilah produk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berharga. Siapa sahabat? Sebab tu jangan pernah tidak mengiyakan kehidupan para sahabat. Saya baca satu sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah antara contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhud. Uhud kita dah nampak dah berapa panjangnya Jabal Uhud. Zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kamu mencerca para sahabatku. Siapa yang cakap? Nabi. Jadi siapa kita Ustazah? Umar tu jahat kan? Saidina Ali tu terlebih lembut pula kan? Tak ada siapa yang berhak. Sebab Nabi kata, jangan kamu mencerca para sahabatku. Sesungguhnya jika ada dalam kalangan kamu membelanjakan emas sebesar bukit Uhud sekalipun, tidak mencapai nilai secupak makanan atau setengahnya yang dibelanjakan oleh mereka. Ini mulianya para sahabat. Ada dalam satu kisah sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat datang lambat ni, mai duduk tang depan ni. Contoh kan. Mesti ada yang kecil hati, aku datang awal, kena pindah duduk belakang pula. Sahabat dia pula kena duduk depan. Nabi bukan mengutamakan nafsu dia. Tapi Nabi kata, orang tu terlibat dalam peperangan Badar. Allah yang muliakan mereka, kenapa aku tidak memuliakan mereka? Jadi kita kadang-kadang tak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa ya Ustazah dia jadi macam ni? Sebelum kita bercakap, jangan komplain dulu. Jangan ikut nafsu dulu. Ini mesti ada sebab. Kita tak tahu. Mungkin yang dia panggil ni, kalau tak ada dia, tak terbina lah Dewan Fatimah Az-Zahra ni. Contoh ya Muslimat dirahmati Allah. Sebab aku tak tahu. Macam saya ke Sarawak baru ni sebagai penutup lah ya Muslimat dirahmati Allah. Tak perlu kita bersangka-sangka. Tapi saya nak cerita macam ni saja. Ada seorang hamba Allah yang saya jumpa ketika ziarah madrasah. Dia kata apa? Ustazah, saya nak cerita satu je kat Ustazah. Madrasah dekat, sebab dia nampak saya macam gairah nak kongsi madrasah mana lagi yang kita boleh sebar-sebarkan untuk kita bantu. Contohnya, kebanyakan madrasah, sahabat-sahabat saya yang terlibat pun ada banyak masalah murid tak mampu nak bayar yuran.
Muslimat ini yang patut kita, sebab kadang budak memang nak belajar tapi mak ayahnya terpaksa berhentikan. So di Sarawak banyak macam tu. Jadi kami ada masalah lepas pandemik. Kan mudahnya dia kata lepas bertukar kerajaan. Okey, Ustazah pun dengar je macam tu kan. Jadi maknanya susah Ustazah, 60% daripada madrasah dia kata boleh kata gulung tikar. 60%. Jadi banyak sebenarnya muslimat dirahmati Allah. Hanya kerana dulu ada seorang hamba Allah ni melalui sekian-sekian-sekian, dia memang salurkan sumbangan dana untuk semua madrasah. Beras sahaja sahabat-sahabat dirahmati Allah memang FOC, tak payah beli madrasah. Okay? Saya pindahkan apa yang dia cakap tapi membuat balik saya berfikir. Jadi saya kata, oh yang dia cakap tu, yang dia kecam, yang dia tuduh macam-macam segala. Tapi mereka ni menjadi saksi, tak ada dia ni sekarang ni, tak ada dah beras, tak ada dah segala sumbangan yang bulanan sahabat dirahmati Allah. Soal dia ni dulu, pakai duit yang bagaimana, engkau jawablah depan Allah. Tapi sebab dia ni sudah tidak ada, muslimat dirahmati Allah, 60% madrasah terkesan hatta gulung tikar. Sahabat-sahabat faham yang maksud saya. Jadi saya sebut macam gini, aku tak kenal dia ya Allah. Tapi masih ada orang yang memuji-muji kebaikannya. Soal jahatnya dia tu kan, itu antara dia dengan Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Sebab kita bila nampak satu, bila dengar dekat media sosial, memang dia ni penipu, memang layak dia ni dibegitukan. Jadi sahabat dirahmati Allah, banyaknya sebenarnya aku terlibat dengan dosa yang aku tak buat. Cuma aku memandai-mandai je, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Sedangkan orang ni menyebut kebaikannya, hidup lagi ni, belum mati. Faham tak Muslimat? Kalau mati lagi lah, mati si polan tu Ustazah. Dulu dialah yang menyumbang kepada anak saya sampai jadi Al-Hafiz 4 orang. Kan kita biasa nampak. Sebenarnya mesej yang kita nak faham sahabat, setiap orang ada baik buruknya. Kenapa kita nak canang buruknya sedangkan kebaikannya terlalu banyak? Jadi hari ini kita pun tolong sedar diri, banyak buruk kita tapi Allah hijab, Allah tutup aib kita. Kenapa kita nak mempamer-pamerkan aib kita? Teruskan apa saja kebaikan yang kita mampu, tiru kebaikan-kebaikan orang lain yang mungkin kita disyurgakan oleh Allah asbab meniru kebaikannya. Masya Allah sahabat, daripada mana kita mendapat kebaikan-kebaikan ini? Sudah pasti daripada para sahabat Nabi SAW. Sudah pasti muslimat dirahmati Allah, mereka belajar direct daripada Nabi. Apa Nabi kata, Allah kata ni haram, terus tinggal. Tinggal, dulu mereka pun kaya raya dengan arak. Tapi bila Quran kata arak haram, tuangkan tong-tong arak seluruh Madinah berbulan bau arak. Kerana apa? Tak ada pun kata dekat Rasulullah, ya Rasulullah baru kumpul stok ni, rugilah. Boleh tak hujung bulan ni baru haramkan? Allah turunkan ayat. Kita macam tu kan, ya Ustazah saya balik haji ni saya nak bertaubat. Tak, taubat-taubat 40 hari pertama je lagi muslimat. Dah tahu buat lagi, dah tahu buat lagi. Sahabat Nabi ni Allah baru turunkan haram sekarang. Jap-jap ada lagi tak tanya isteri, tanya anak, stok-stok arak ni haram dah hari ni. Ayah jangan, kalau buang sekarang rugi kita, habis kita. Allah haramkan, maka sekarang kita kena buang, kita kena tonggangkan dia. Allah ya Karim. Itu saja kalau kita belajar, aku tak layak meniru-niru mereka ya Allah. Terlalu banyak yang Allah kata haram kita tak betul-betul tinggal lagi, yang Allah kata wajib kita tak belum betul-betul buat lagi. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita, semoga Allah kabulkan segala doa kita, semoga Allah kekal memberi hidayah taufik kepada kita agar kita sentiasa nak hidup menjadi hamba yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan itulah kita. Doakan sahabat-sahabat jemaah umrah saya selamat landing nanti. Saya nak sambut mereka dengan tahniah pak cik. Akhirnya Allah pilih hanya kerana pak cik niat dan mahu, bukan kerana pak cik mampu, bukan menafikan mereka, tapi semua orang berhak. Jadi niatlah hanya yang baik-baik, pasti yang baik Allah akan datangkan dalam kehidupan kita. Ampun maaf zahir batin, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.